Kita menantikan berita Nusantara. Kita beralih ke informasi lain, manajemen Lippo Group memastikan tidak ada dukungan terhadap program uang muka rumah 0% yang menjadi program pasangan Anies Sandi. Klarifikasi tersebut menanggapi kabar media online terkait dukungan Lippo Group terhadap program kepemilikan rumah DP 0%. Kabar media sosial terkait dukungan DP 0 rupiah serta kabar Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan yang menggunakan helikopter ke Hotel Arya Duta merupakan informasi tidak benar. Bantahan resmi dari Lippo Group melalui Direktur Humas Danang Kemayan Jati menyebutkan banyaknya serangan dari sosial media berbentuk fitnah dan hoax. Dalam klarifikasinya, Lippo Group menjelaskan tidak ada rencana atau keinginan mendukung program DP 0% dan rumah 350 juta rupiah. Pernyataan yang dikutip dalam sebuah acara ekonomi itu dalam konteks harapan bagi kemajuan ekonomi. Sementara, Lippo juga bukan pengembang pertama yang membangun rumah seperti informasi beredar. Sementara terkait kabar Anies Baswedan naik helikopter Lippo ke Arya Duta merupakan berita hoax. Sebab pada hari tersebut, heli Lippo tidak ada jadwal terbang, mengingat ada penerapan fly zone di sekitar area-area Duta dan Jakarta terkait latihan militer dan kunjungan Wapres Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kita menantikan Berita Nusantara. Bang Sandi, karena kemudian sudah pasca pilkada, hasil yang baik untuk pasangan Anies Sandi sejauh ini, itu sambil menunggu hasil KPU. Tapi paling tidak, sudah punya CPNS nih, warga Jakarta, 100 hari ke depan. Ini kan kemarin banyak tuh program-program yang dikampanyekan, termasuk yang paling menggiurkan. Atau yang paling menggugah hati dari warga Jakarta itu soal DP rumah 0%. Rumah dengan DP 0 rupiah. Rumah dengan DP 0% dan juga kemudian penjelasan soal bagaimana nanti nasib reklamasi. Nah ini mungkin kita akan bahas tidak cuma berdua saja Bang Sandi, ada juga narasumber kita yang lain. Nah, tapi kemudian kita juga ingin tahu sebenarnya dari yang list-list transfer kerja itu, ini sudah ada di kampanye belum sih sebelumnya Bang Sandi? Jadi pertama-tama tentunya kita patut berterima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Kita punya proses yang sangat membanggakan. Ini luar biasa lah. Ini bakal dikenang 19 April 2017 sebagai tonggak sejarah bagaimana Jakarta bisa menghasilkan demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, demokrasi yang membanggakan. Tugas kita sebetulnya sekarang, apalagi sekarang proses masih berlangsung, kok kayaknya terlalu dini banget kalau kita bicara-bicara mengenai program-program. Saya barusan saja sama Mas Anies, kita duduk, bro, gimana ya kita bisa menciptakan suasana situ? Karena ternyata dua hari belakangan ini sejak tanggal 19 April mulai ada terpicu pembicaraan mengenai program, menagih janji dan lain sebagainya. Yeah. Banyak yang mungkin belum kita ingatkan bahwa Pak Basuki ini sama Pak Jarot akan menjadi gubernur 6 bulan ke depan. Betul. Sampai Oktober, dan kita harus pastikan kita memberikan support terbaik kepada Pak Basuki dan Pak Jarot untuk menuntaskan program kerjanya, dan kita harus pastikan program kerjanya itu sukses. Jadi itu juga yang dibicarakan Pak Anies dan Pak Basuki. Iya. Jadi ini harus kita pastikan bahwa mereka juga bisa menuntaskan janji-janji mereka. Dan ini kita akan berusaha untuk all out agar rekonsiliasi ini tercapai, dan mereka juga ya khusnul khotimah selesai 6 bulan ke depan ini dengan prestasi, dan kita berikan apresiasi terbaik untuk program-programnya. Masalah itu kita juga mesti menyadari bahwa program real count ini baru selesai, terus nanti ada perhitungan secara manual, dan baru awal Mei, 5 Mei itu baru ada penetapan resmi. Jadi ada 6 bulan tanggung jawab dan juga kewajiban dari Pak Basuki Cahayapurnama dan juga Pak Jarot ya, kemudian untuk menyelesaikan masa tugasnya sampai nanti kemudian akan diserahterimakan dengan hasil yang sudah ada sejauh ini. Tapi kita akan bahas juga nih kan, memang warga Jakarta kan sudah tahu dong ada sekitar 23 rencana dari Anies Sandi lah ya. Ini yang kemudian akan di-legit nih, konkretnya seperti apa sih kan kadang orang, ini maksudnya apa ya? Apalagi tadi yang kita sebutkan di awal Bang Sandi ya, ada beberapa yang menjadi ya sangat menarik untuk warga Jakarta. Saya yakin yang program-program Pak Basuki, Pak Jarot yang sudah sangat baik dan sudah ada hasilnya ini akan diteruskan pasti dengan ya, yang sudah pasti, baik. Oke, saya akan undang dua narasumber kita di sini. Oh, saya mau undang dulu Mas Nirwono Yoga. Nah, yang akan menganalisa nih, ya, gimana nih ceritanya ini. Malam, Nirwono. Ya kan, oke. Okay. Janji saya juga ingin kasih kesempatan ke Bang Sandi. Bang Sandi, pasca pilkada,
itu juga terasa ya, masih ada kemudian ya mencoba untuk beradaptasi lagi untuk mempersatukan apa yang sempat kemarin terbelah dua. Rasanya bagaimana sekarang setelah pasca pilkada? Ya kami merasakan memang tentunya berbulan-bulan, buat saya 18 bulan, 18 bulan ya. Sama Mas Anies 7 bulan terakhir ya. Tentu melelahkan bagi warga Jakarta juga berbicara mengenai pilkada yang betul-betul mungkin dalam sejarah ya. Panas juga gitu ya. Merasakan polarisasi ya, yang cukup ekstrim ya. Nah ini tugas kami yang terberat adalah memulai rekonsiliasi di antara warga Jakarta ya. Karena kami ini terpilih menjadi pemimpin untuk semua warga Jakarta, untuk seluruh lapisan masyarakat yang harus berdiri tegak di tengah. Okay. Semua lapisan, golongan, agama, ras, bahasa, dan kita harus betul-betul mengayomi semua masyarakat warga Jakarta. Okay. Nah, kami melihat memang hari-hari ke depan ini tugas terberat dan tugas yang harus kami lakukan itu adalah secara konkret dan real mencoba mendinginkan suasana, memastikan diskusi-diskusi yang ada di publik ini mengarahkan untuk menyatukan warga, melupakan perbedaan, justru mencari persamaannya. Nah semuanya itu ingin Jakarta lebih baik dan lebih sejahtera, baik kubu pendukung kami maupun kubu pendukungnya Pak Basuki, Pak Jarot. Nah dari persamaan ini kita ingin bangunlah sebuah komunikasi, sebuah dialog sehingga ya suasananya kondusif dan hari-hari ke depan ini kita bisa lihat Jakarta yang semakin rukun, damai, terpadu, terpacu inovasinya karena suasananya sangat kondusif. Baik. Oke, meskipun dirasakan seperti itu ada polarisasi, ini lagi coba dirapikan begitu ya, Bang Sandi dan juga Mas Anies itu akan kemudian nanti ya sebisa mungkin jadi agar dua orang ini bukan hanya sebagai pemimpin sebagian kelompok, sebagian komunitas. Itu karena ini milik bersama, ya. Itu yang menjadi PR terberat sebelum bekerja sesungguhnya. Betul. Tapi ternyata sudah ada harapan nih, pengesan dari warga. Kita mau dengar ya apa saja yang harapan-harapannya yang mereka juga sempat dengar janji-janjinya lah, program-program yang ada. Kita dengar seperti apa. Saya Nenek Halima, pekerjaannya saya pegawai. Pertanyaannya gimana caranya dapetin rumah DP 0% itu, sedangkan kan yang dibawa jangan nanti malah programnya itu dikasih ke orang-orang yang udah punya rumah gitu kan. Sama ini kan kadang tuh program-program pemerintah tuh salah sasaran, yang dapetinnya malah yang udah mampu gitu, yang di bawahnya malah nggak dapet. Semoga DP program DP rumah 0% ini yang dapet itu ya orang-orang yang emang jelas-jelas membutuhkan, bukannya yang udah kaya malah dikasih DP 0% ini rumahnya gitu. Langsung dijawab pertanyaannya Mbak Neneng Halima tadi, silakan Mbak Neneng. Ya Mbak Neneng, tentunya itu adalah rumah dengan DP 0 rupiah itu salah satu janji kampanye kita dan alhamdulillah mendapat respon yang sangat positif itu? Dari Jakarta. Top of mind, dan tentunya selain program OKOC kami, ini yang selalu menjadi referensi begitu warga ketemu kita. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apalagi sekarang kita sudah selesai tanggal 19 April. Kalau kita bicara detail, tentunya banyak sekali yang harus kita bebaskan di sini. Tapi yang saya bisa berikan kepastian kepada Mbak Nenek, program itu ditujukan untuk warga yang belum memiliki rumah dan sudah tinggal di Jakarta lebih dari 5 tahun, memiliki penghasilan sekitar 7 juta rupiah. Rumahnya harganya 335 juta. Dan ini inovasinya adalah ini program pembiayaan, walaupun kita khususkan kepada hunian vertikal. Jadi mudah-mudahan insya Allah Mbak Neneng bisa berpartisipasi. Jadi tapi warga nggak ada kesulitan untuk mencari tanahnya ya? Enggak. Jadi ini tentunya yang kita lihat adalah kolaborasi dan sinergi antara dunia usaha, pemerintah provinsi, dan juga institusi keuangan. Karena sebetulnya perbankan juga akan berpartisipasi. Okay. Dan sekarang sudah mulai banyak perbankan yang menanyakan secara detail. Mulai aktif gitu ya? Program ini. Ada beberapa pengembang yang sudah melakukan hitungan dan ini ternyata bisa. Okay. Gitu. Mas Nono gimana? Menarik gak nih dengan program DP 0 rupiah? Iya, secara teknis memang ini kan salah satu program unggulan dari Anies Sandi ya. Di samping beberapa isu yang menarik sebenarnya. Nah, untuk khusus untuk DP rumah 0 rupiah ya, ada beberapa catatan yang menurut saya perlu digarisbawahi. Kalau secara teknis memang masih bisa diwujudkan ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang pertama tentu adalah kita bicara kalau dalam tata kota adalah lokasinya, gitu ya. Lokasinya di mana kemungkinan besar adalah tanahnya tanah negara, bukan tanah milik swasta. Jadi pertimbangannya tanah negara bisa jadi aset dari Pemprov DKI, bisa juga aset dari pemerintah pusat gitu. Kita masih punya lahannya? Ada, tanah provinsi punya cukup ya, tanah-tanah di provinsi DKI. Kan sekarang dalam 5 tahun tadi sedang melakukan pendataan aset. Dan lokasi-lokasi tanah DKI selalu di lokasi-lokasi yang cukup strategis sebenarnya. Terus yang sudah mulai dicoba umpamanya di Pasar Rumput, Mas. Pasar Rumput itu kan aset dari PD Pasar Jaya berupa pasar, tetapi digabungkan dengan Rusunawa.
Nah, ini kan berarti lokasi juga strategis gitu kan. Jadi ada beberapa teknis yang dilakukan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, kembali program ini harus difokuskan ke masyarakat menengah bawah terutama, ya. Artinya persyaratan harus ketat dan ini harus disosialisasikan. Oke. Okay. Angsa pasar mana yang akan dilakukan. Tapi kalau ini kita kembalikan kepada pengembang, modal seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan. Baik, saya juga akan masih bahas soal ini, tapi kita mengundang juga nih. Ada Pak Erwin Kalo nih, pengamat hukum properti kita, selamat malam. Selamat menarik ya, ada rumah susun DP Nur. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Bang Fandi Nur di sini, dan juga kemudian Mas Nirwono, dan juga ada Pak Erwin. Tapi kita juga harus menuju ke Yesika Daryanto nih, yang kabarnya dari negara ada beberapa orang yang ingin bertanya juga ke Bang Fandi. Silahkan Yesika. Balkis dan juga pemirsa, usai gelaran Pilkada DKI Jakarta yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 April 2017 yang lalu, memang dari KPU DKI Jakarta belum menetapkan siapa sebenarnya pasangan calon yang terpilih untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur 5 tahun ke depan. Namun berdasarkan hasil quick count, seperti yang dapat kita lihat bahwa pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah mengungguli pasangan calon nomor urut 2. Dan untuk itu tentu saja kita berharap ada ungkapan dari masyarakat di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di wilayah Bukit Duri, untuk mengatakan apa sih sebenarnya aspirasi mereka terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya yang akan memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Baik Bapak, boleh berdiri sebentar Pak untuk berbincang dengan kami. Kami akan menanyakan terlebih dahulu dengan Bapak siapa Pak? Amin. Pak Amin, selamat malam Pak Amin. Boleh saya bertanya Pak, pilkada sudah selesai nih Pak. Pilihan sudah ditentukan oleh Bapak. Lalu apa harapan Bapak untuk calon gubernur atau gubernur yang nantinya terpilih dan wakil gubernur nantinya Pak? Oh iya, tentu harapan kami adalah menjalankan program-program yang baik yang memang sudah dijanjikan. Ya, mungkin ada beberapa program yang sudah disebutkan, yaitu diantaranya bagaimana cara mengatasi atau mengurangi banjir di DKI ini. Kemudian bagaimana mengatasi atau mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta ini. Dan yang paling terpenting bagi kami ini, bisa membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja bagi yang membutuhkan gitu. Untuk itu maka kami berharap juga pemulihan ekonomi ya, terutama di bidang harga-harga ini sebaiknya ya ditekanlah, supaya jangan sampai nanti contoh saja harga stabil saja sampai melambung tinggi, apalagi dengan yang lain gitu kan. Nah, itu harapan kami seperti itu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan apa saja harapan dari warga nih Pak. Lalu ada tidak Pak yang Bapak ingat dari janji-janji yang telah diungkapkan oleh pasangan calon, yakni Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno? Apa nih Pak yang ingin Bapak ingat dari janji mereka dan ingin Bapak sampaikan agar harapan Bapak terpenuhi? Oh iya, pernah saya mendengar di TV, itu pernah dia mengatakan ada program pemilikan rumah yang tanpa DP gitu. Itu saya yang pernah. Mudah-mudahan itu terlaksana. Dan kebetulan sekali nih Pak, di studio sudah ada langsung Pak Sandiaga Uno-nya nih Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan langsung jika Bapak bisa menyampaikan kepada Pak Sandiaga Uno yang sekarang ada di studio kami? Oh ya, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sandi. Ya, saya dari warga Kampung Melayu ini, Bukit Duri, menyampaikan kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi program-program Bapak yang pernah disebut-sebut itu akan terlaksana dengan baik dan menjadi amanah bagi seluruh masyarakat. Benar sekali, terima kasih Bapak. Semoga harapan Bapak dapat dipenuhi. Dan selain Bapak Amin yang sudah kami tanyakan apa sebenarnya harapannya, sudah bersama kami juga Bapak siapa Pak? Menurut Pak Sultan. Pak Sultan, selamat malam, dan kami ingin menanyakan kembali sama seperti tadi Pak Amin. Apa sih harapan Bapak kepada gubernur dan wakil gubernur yang nantinya terpilih dari tetapkan oleh KPUD? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno untuk hasil penentu sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Yang kami sampaikan saat ini adalah statement atau untuk penyampaian program-program pemerintah, terutama termasuk kepemilikan rumah 0%, OCOK-nya, gitu, terus termasuk transportasi integritas dengan nilai rupiah yang memang sudah bisa berkumulatif dengan angkutan umum lainnya, termasuk kewirausahaan, lapangan usaha, dan hal lainnya. Tentunya kami sebagai warga Jakarta cukup mendukung program tersebut. Akan tetapi hanya perlu untuk mensosialisasikan program-program tersebut biar bisa sampai ke masyarakat bawah tentunya. Dan kami berharap bahwa ini bisa menjadi penerus program sebelumnya berupa kemacetan di Jakarta, program banjir, dan hal lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Benar sekali pemirsa.
usai gelaran Pilkada DKI Jakarta nantinya akan terpilih gubernur dan wakil gubernur yang baru untuk Jakarta, dan banyak sekali harapan dari warga Jakarta dan semoga harapan tersebut dapat segera terwujud. Demikian yang dapat kami kabarkan kembali ke Anda, Balkis. Jessica, terima kasih. Tadi Pak Amin ya, dan juga satu lagi tadi ya. Saya ingin Pak Sultan, ingat Pak Bang Sandi. Nah, Bang Sandi, yang bawah itu pemulihan ekonomi sama pemilikan rumah. Apa yang disampaikan soal pemulihan ekonomi dan rumah tadi? Pertama-tama kita punya program OKOC. Okay, okay. Sekarang kata udah selesai pilkada, OKOC-nya OKOC. Oke. Supaya semua terakomodir. Kita ingin akan ada 44 pusat pertumbuhan di 44 kecamatan melalui pusat kewirausahaan. Okay. Nah, ini yang sudah kita launching mulai bulan Desember 2016 dan per hari ini sudah menembus 12.000 peserta pelatihannya. Okay. Yang pertama kita sasar adalah pelatihannya dulu, setelah itu baru kita bangkitkan semangat mereka melalui pembangunan jejaring pemasaran. Baik. Setelah itu baru kita akan hadirkan solusi permodalannya. Okay. Nah, dengan ini kita harapkan akan terbuka lapangan kerja dan ekonomi akan kembali menggeliat. Karena kemarin ada stagnasi. Untuk harga bahan pokok yang sekarang mau masuk lebaran, mereka pasti khawatir. Pak Amin dan Pak Sultan, apalagi ibu-ibunya nih, karena harga biasanya meningkat tajam pas lagi lebaran dan nggak turun lagi. Nah, kami memiliki program, namun lebaran kali ini masih Pak Basuki dan Pak Jarot. Dan programnya sebetulnya mengkhususkan pada mengamankan pasokan. Baik. Dan memastikan kita akan bukan hanya cukup, tapi melebihi banjir pasokan, dan kita akan komunikasikan kepada spekulan-spekulan. Baik. Kalau dia melawan program pemerintah ini akan ada tindakan hukum yang sangat tegas. Dan terakhir menyederhanakan rantai distribusi dengan memperkenalkan aplikasi-aplikasi teknologi dan digital yang bisa menghadirkan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat. Tentunya kata kunci tadi pertama untuk memulai sebuah pemulihan ekonomi harus ada pelatihan dulu ya, agar tidak kaget begitu masuk atau terjun langsung masuk kemudian ke UMKM misalnya. Kita akan sambung lagi, tadi juga saya menarik sudah ada Pak Erwin Tau di sini. Ini soal program top of mind yang ada di warga Jakarta ya, DP 0 rupiah itu ya. Ini konkret nggak sih secara Pak Erwin, kalau ini soal DP 0 rupiah, apakah ini doable, realistis, bagaimana aplikasinya? Ya. Sebenarnya DP 0 rupiah ini bukan yang aneh. Ini kan persoalannya bukan DP 0%, bukan itu persoalannya. Persoalan utama begini, Mbak Balkis, ada gap antara daya beli masyarakat pada umumnya dengan biaya produksi. Kan ini masalahnya. Nah, bagaimana gap ini dipersempit? Ya, pemerintah berperan lah di sini. Nah, production cost-nya yang dikurangi. Nah, kewenangannya Pemda apa? Satu, perizinan. Yaitu biaya-biaya perizinan bisa dipangkas, ya kan, yang resmi dan tidak resmi. Yang kedua, dia mau subsidinya di mana? Subsidi bunga atau subsidi DP atau apa? Karena begini, DP 0% kan tidak ada masalah. 0 rupiah ya ini ya? Ya, 0%. Ini DP, kita bicara DP ya. DP 0%. Loh, kalau Anda cicil mobil atau apa, mau 3 tahun, 5 tahun, kan cicilannya yang bertambah. Kalau 0 rupiah sudah lama, developer 60 kali tempat DP, itu mah sudah 10 tahun yang lalu. Jadi persoalannya bukan di DP 0%. Ya, kalau misalnya normal, market price, tanpa ada subsidi, ya kalau 0% boleh, tapi cicilannya agak besar, karena ada interest, ada faktor bunga. Nah, di mana peranan pemerintah? Seberapa besar pemerintah mau masuk di sini untuk gap ini sehingga purchasing power-nya bisa nyampe dengan tadi dikatakan bahwa tadi membantu pembiayaannya tuh yang ditangkap. Nah, justru itu membantu pembiayaannya nanti. Di mananya tuh, apakah di subsidi bunga? Seperti dulu kan ada, Rusunami kan ada bebas PPN. Subsidi daripada pajak-pajak itu kan signifikan 10% dari sekian. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Cuma karena EPO-nya mas 0% kayak sekarang kan gratis gitu loh. Apakah 0% DP 30, biasanya normalnya kan 30% DP. Apakah 30% harga dikurangi atau tidak? Kan tidak. Kalau kan DP, tinggal cicilannya berapa. Nah, skim ini kan masalah skim pembiayaan, karena ada gap di sini. Nah, bagaimana peran pemerintah? Ya, salah satunya adalah memberikan subsidi. Subsidinya berapa besar? Tetapi kalau secara hukum, ini kan mesti ada payung hukumnya. Eksekusinya itu kan di mana? Di SKPD. Apakah nanti di struktur anggaran itu ada pemerintah menganggarkan sekian triliun untuk subsidi ini? Kalau tidak, ya cuma ngomong doang. Karena eksekusinya kan di anggaran di struktur APBD. Nah, beliau-beliau ini nanti dilantik Oktober. Berarti jangan tuntut janjinya di 2018, karena masih anggaran tahun ini kan, eksekusinya 2018. Ya, pasti hanya bisa dirasakan tahun 2019. Dan pada tahun 2019 itu sudah ada dulu peraturannya ya? Ya. Baru jalan begitu kan? Iya dong, kan, kan begini. Anggaran yang kita lakukan sekarang adalah anggaran yang sudah disahkan sebelumnya kan. Nah, APBD perubahan itu kan di bulan September. Nah, beliau dilantik Oktober. Ya, berarti untuk di berikutnya kan masih anggaran masih pemerintahan atau gubernur yang sebelumnya kan. Nah, kembali ke 0%. Ini mah biasa. Tidak ada yang aneh di situ. Yang jadi masalah adalah yang kita pertanyakan, seberapa besar pemerintah mau subsidi untuk perumahan ini. Kalau di Jakarta pastilah susun, tidak mungkin landed kan, tidak mungkin, pasti susun. Nah, susun ini banyak contoh di beberapa negara, di Singapura, Malaysia, Hong Kong, mereka kasih sampai 70 tahun dibiayain. Nah, bisa juga DP-nya di belakang, skim pembiayaan sistem balun juga ada banyak kok. Tetapi ini masalah daya beli. Nah, kalau kita lihat undang-undang, tugas pemerintah daerah itu sederhana, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini kan masalah pemberdayaan masyarakat. Jadi
hulunya itu kan bukan DP 0%-nya. Daya belinya kita tingkatkan. Nah, dengan OC itulah yang akan bersinergi dengan meningkatkan daya belinya. Loh, daya beli. Iya, betul. Yuk kasih 0% pun, lu kasih berapa persen tanpa bunga pun, ya kalau nggak ada duitnya itu dari mana? Baik, Mas Rono tambahkan itu. Ada pemberdayaan itu soal daya beli tadi. Ya, ini terkait dengan Mas Erwin ya. Ini kan sekarang dalam proses penyusunan Musrimba, Musyawarah Rencana Pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 ya. Saya juga ikut beberapa rapat kebetulan. Nah, sekarang ini prosesnya SKPD-SKPD itu sudah menyusun rencana APBD sebenarnya untuk tahun 2018. Nah, oleh itu kita berharap tim dari Mas Ani dan Mas Andi segera masuk untuk mempelajari apakah visi-misi program terutama yang 23 tercermin di dalam Musrimba tadi. Karena setelah Musrimba nanti masuk ke dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun ke depan bahkan. Artinya kalau itu sudah ada kan cakupan hukum, kemudian diturunkan kepada RAPBD 2018. Nah ini yang akan menjadi kunci, karena ini akan diskusi dengan DPRD. Nah kalau ini kita bisa kejar sampai dengan September, ya September sehingga pada waktu Oktober pergantian DPRD sudah tinggal masuk ngetok palu, maka kita bisa harapkan di 2018 beberapa program dari 23 program utamanya ini bisa masuk, sudah dianggarkan kan? Contoh mamanya, kalau kita bicara soal DPRD 0 rupiah, apakah program itu masuk di dalam program SKPD Dinas Perumahan dan Bangunan DKI? Ya? Kalau tidak ada, bisa dipastikan program tahun 2018 belum bisa diwujudkan. Kemudian program OKOC namanya. Kalau dalam SKPD dia masuk ke dalam Dinas UMKM DKI. Nah, kalau ini belum masuk, berarti ada kesempatan 6 bulan ke depan untuk memasukkan program-program tadi. Baik. Belum terkait soal masalah banjir dan kemacetan. Oke, kita maksudnya punya catatan apa setelah tadi ada beberapa yang harus diisi dulu ya sebelum menjadi sebuah implementasi. Pertama yang dari Pak Erwin tentunya harus ada payung hukumnya itu perda. Itu yang memang harus dipikirkan dari awal dan dikomunikasikan yang baik. Juga dari Mas Yoga tentunya bagaimana bridging untuk memastikan program-program yang kita sudah janjikan yang ditunjukkan masyarakat ini bisa mendapatkan perhatian sehingga dalam program penganggaran itu sudah diberikan pos-posnya. Jadi ini komunikasi yang ini harus dibangun. Dan kemarin alhamdulillah dari hasil pertemuan Pak Anies dan Pak Basuki sudah semangat rekonsiliasi sudah ada, dan meneruskan tradisinya Pak Poke, Pak Basuki juga membuka komunikasi untuk mengundang tim untuk saling duduk sama-sama, sehingga bisa memastikan ada beberapa kebijakan atau program yang memang harus dianggarkan itu sudah bisa terkomunikasikan dengan baik. Mas Andi, tadi ada yang menarik dari Pak Erwin mengatakan, kalau katakan mau ada DP 0 rupiah, tapi harus ada daya beli, ada OKOC di sana. Apakah nanti mau dipastikan siapapun yang, misalnya nih syaratnya, siapapun yang mau kemudian masuk ke program DP 0 rupiah ini, harus juga ada di program OKOC misalnya, agar kemudian itu kan selaras gitu daya belinya? Iya, memang nggak semuanya orang bisa ditakdirkan menjadi pengusaha. Banyak yang karyawan-karyawati yang profesional, jomblo, kadang-kadang ya tentunya sebagai salah satu syarat dia untuk merasakan hidup di Jakarta yang bermartabat kan untuk memiliki rumah sendiri. Betul. Nah mereka ini tentunya harus melakukan sebuah kualifikasi supaya mereka bisa masuk prasyarat sebagai peserta nanti rumah dengan DP 0 rupiah. Karena syaratnya nanti sangat-sangat spesifik, di mana harus tinggal di Jakarta 5 tahun atau lebih, tidak punya rumah. Jadi ini bukan investasi, ini memang benar-benar untuk meningkatkan. Jadi untuk punya rumah sendiri dalam keadaan yang memang agak Dan ternyata mungkin sama Pak Erwin ini kawan lama ibu saya juga ya, bahwa rumah tapak juga ternyata ada di Jakarta, memang tempatnya agak sedikit jauh ya, di pinggir. Tapi banyak yang merasakan bahwa saya nggak mau rumah hunian vertikal, rumah susun, saya maunya memilikinya di rumah tapak yang memang harus agak pinggir sedikit. Karena kita menghadirkan pembiayaan, ya rumah-rumah seperti itu juga bisa masuk sebagai syaratan program rumah dengan DP 0 rupiah. Terakhir saya ingin dengar dari sedikit ya, Pak dan Mas secara singkat, harapan yang kemudian harus dipenuhi oleh Anies Sandi? Ya, pertama adalah keberpihakan ya, yang jelas di dalam statement-statement MP-nya udah jelas. Keberpihakan OC-OC. Tapi ya saya ada beberapa catatan ya. Pertama, masalah Jakarta ini kan selain masalah pengangguran ya, masalah transportasi, ini masalah tata ruang. Ya. Karena tata ruang itu mempunyai multiple efek kepada yang lain. Tata ruang ya, tata ruang itu bisa menyelesaikan sebagian masalah transportasi, sebagian masalah tenaga kerja ya. Contoh misalnya isu kenaikan UMP, UMR, bukan itu isu utama. Tapi bagaimana kalau living cost-nya kita kurangin? Kalau dia tinggal di luar Jakarta, di Bodetabek, itu gaji 3 juta. Setengahnya itu transportasi. Bagaimana kita pikirkan tata ruang, tempat kerjanya di sini, ini rusunawanya di sini. Sehingga dia jalan kaki, jadi living cost-nya ini yang harus, kalau mau komprehensif, ya kan pesan yang penting. Jadi living cost-nya yang kita kurangin. Apa yang kita kurangin living cost-nya banyak.
ya seperti transport, 50% untuk transportasi, Mas. Mas Yono, ya. Pesan untuk makan singkat. Ya, tiga ya. Yang pertama ini sebenarnya tahun 2017 ini adalah kesempatan untuk melakukan revisi RT RW DKI Jakarta. Oke. Karena di perda tahun 2012, jadi setiap 5 tahun kan dievaluasi. Nah, khusus untuk RTR baru bisa tahun 2019. Ya. Nah, itu yang pertama yang harus segera dilakukan dalam konteks tata ruang ini. Yang kedua, segera bumikan, tadi sinkronkan visi-misi yang ada dalam program ke dalam rencana pembangunan DKI yang sudah ada, RPJMD tadi terutama, kemudian RPBD. Karena kalau tidak, bisa dipastikan tahun depan tidak bisa melakukan atau melaksanakan program-program sudah dijanjikan. Ini tentu akan menjadi catatan buat tim. Gitu. Baik, Mas Andi terakhir, mungkin harapannya juga untuk warga Jakarta, karena kan tidak mungkin bekerja berdua saja ya. Mas Andi Sandi, apa yang ingin disampaikan? Ya, kami juga mengajak warga Jakarta, pertama-tama kita ingin berterima kasih pada warga Jakarta yang luar biasa sudah menghadirkan kebersamaan dan demokrasi yang sangat matang dan demokrasi yang cerdas. Kita ingin fokus untuk rekonsiliasi. Betul. Ada beberapa program-program yang saya mulai bicara sama Pak Anies, gimana kalau kita bikin olahraga bareng, futsal antara para pendukung, atau mungkin kopi darat untuk yang jomblo. Nah, ini mungkin bisa mendinginkan suasana. Itu fokus kita untuk pembicaraan mengenai hal-hal yang berat-berat ya, seperti tadi. Bisa terus dilakukan, tapi kami punya tugas yang sangat esensial ya. Ini yang selalu disampaikan kita, yuk kita lupakan perbedaan masa lalu, mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Karena Jakarta seperti Pak Basuki bilang, rumah kita bersama. Baik, kalau itu kuat bagus-bagus sekali ya. Mudah-mudahan semangatnya juga sama ya. Dari kiri ke kanan, ke bawah, Jakarta ini harus bersama dan bersatu. Tidak boleh lagi ada kemudian perpecahan antara sama-sama lain. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno hari ini melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai sholat Jumat, Sandi sempat berbincang dengan beberapa jamaah. Menyoal sejumlah program dan janji yang kerap diutarakan pada saat masa kampanye, Sandi menyatakan ia dan Anies akan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan mengenai program DP Rumah 0 Rupiah, Sandi mengaku sudah mendapatkan respon positif dari sejumlah pengembang dan institusi keuangan. Ada beberapa perusahaan yang sudah menyatakan secara terbuka. Tadi kemarin saya bicara juga dengan ketua umum dari RI. Ada beberapa yang sudah menyatakan mereka bisa menyediakan pola rumah yang di teknologi ini jika nanti perdanya, payung perdanya sudah bisa dihadirkan. Di hadapan para jamaah, Sandiaga meminta agar mereka turut serta dalam proses mempersatukan kembali masyarakat Jakarta yang sempat terpecah selama kontestasi pemilihan gubernur. Dari Jakarta, Egy Nugraha, TV One mengabarkan.